sedar ataupun tidak, dia miliki satu kalam yang berkat, penuh dengan rahmat, berbisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun orang panggil lidah dia masin. Bisa pun bisa, masin pun masin, berkat pun berkat, rahmat pun penuh dengan rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tajuk yang diketengahkan pada kita pada malam ini ialah kemuliaan seorang wanita sebagai anak, ibu, isteri dan menantu. Kemuliaan seorang wanita sebagai anak, ibu, isteri dan menantu. Anak, ibu, isteri dan menantu ialah bahagian-bahagian kewanitaan yang selayaknya dipahami oleh setiap orang wanita. Pada satu ketika, ia ialah seorang anak. Pada satu ketika, ia ialah seorang ibu. Pada ketika yang lain, dia seorang isteri. Dan ketika yang lain, dia seorang menantu. Semua bahagian-bahagian wanita ini ialah merupakan bahagian-bahagian yang Allah peruntukkan kepadanya untuk ia meletakkan dirinya sebagai seorang yang mengejar keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kedudukan dia sebagai seorang wanita ketika ia seorang anak, seorang ibu, seorang isteri dan seorang menantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika ia seorang anak, ada hak-hak yang diperuntukkan kepada dia untuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk ia lunasi sebagai amanah yang diperuntukkan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut seorang anak, bererti tanggungjawab dan hak-haknya ialah kepada ibu dan juga ayahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana ia berada di kedudukan sebagai seorang anak, maka ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada dia ialah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kena berbuat ihsan. Kepada kedua ibu dan ayah kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya sepanjang ia bergelar sebagai seorang anak, maka selama itulah melakukan ihsan ialah merupakan perjuangan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak tidak ada hak untuk membantah apa-apa saja yang diperintahkan oleh ibu dan ayah dia. Selama mana dia patuh dan taat kepada ibu dan ayah, selama itulah ia dikira ataupun disebut dengan sebagai seorang anak yang salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesolehahan seorang wanita kepada ibu dan ayahnya adalah merupakan tujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menciptanya sebagai seorang insan. Sebagai seorang insan, perjuangannya ialah untuk mendapat keridhaan Tuhan. Itu yang paling utama sekali. Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terletak kepada sejauh mana seorang anak mendapat keridhaan ibu dan ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan meridai seorang anak ketika mana anak itu dah mendapat keridaan ibu dan ayahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ibu dan ayah kita meletakkan satu amanah pada kita, iaitu amanah untuk kita menuntut ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dihantar anak itu ke sekolah, madrasah, ma'had, pondok, ayah mak suruh mengaji, tiba-tiba dalam masa dia belajar dan dia mengaji, dia telah mengkhianati amanah yang diberikan untuk belajar dan mengaji, menimba ilmu, menimba didikan untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Disebabkan arahnya berubah daripada main sekolah untuk main mengaji, dia bertukar jadi nak main-main. Dari nak mengaji pi main. Jadi ketika itulah seorang anak itu telah pun tergelincir daripada kebaikan yang diamanahkan kepada dia. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, lebih khusus seorang anak perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan makna yang lain, tujuannya berubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni benda yang baik, bagi contoh. Nak pergi buat benda baik, selagi mana kita tu anak, kita kena minta kebenaran daripada ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak yang dihantar mai sekolah untuk belajar di sekolah, bila ada program di luar, sebagai contoh, jadi si anak ni dia kena contact mak dan ayah dia, mak hari ni ataupun nanti sekian-sekian hari bulan kami ada program di luar, kita minta restu mak, izin mak. Jadi sebagai seorang ibu dan juga ayah yang soleh dan juga solehah, kalau program itu program yang baik, program itu anjuran sekolah, anjuran madrasah, dan ada kebaikan yang banyak di sana, Ta'ala Sayyidina Muhammad, dan dia termasuk dalam pendidikan untuk menjadikan seseorang itu seorang yang baik, anak yang baik. Jadi ayah yang baik, ibu yang baik akan kata, hampirlah. Jaga perangai elok. Ha, tu pesan mak. Jaga perangai elok. Jadi subhanallah, Ta'ala Sayyidina Muhammad, itu situasi. Dan kalau dah berkahwin sebagai seorang isteri, Ta'ala Sayyidina Muhammad, walaupun duit kita nak beli peti air ke, mesin basuh ke, apa segala, kalau ustaz dulu, waktu mak ada dulu, ayah ada dulu, balik kampung nak beli tu pun habang, mak kami nak beli peti air baru, mak peti air lama tu kecil sangat, duit hampa, belilah. Tetap walaupun benda tu benda kecil, tapi belilah tu, keluar daripada mulut dia restu. Peti air tu tahan lama, berkat. Mesin basuh tu tahan lama, berkat. Semua abang. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad nak tambah rumah, nak beli rumah, nak beli kereta. Tak ada satu tak cerita. Sedangkan duit kita, sebab dengan depa kata belilah, tentulah duk berkat. Berkat tu pasal apa? Sebab mak dan ayah depa berasa depa dibesarkan. Depa rasa mereka diutamakan. Salah sinama dan terus tentu bila depa rasa macam tu, depa akan tanggap, depa akan letakkan kita sebagai anak yang baik. Jadi bila mak kata kita anak baik, anak yang baik, ayah kata kita anak yang baik, jadi tentulah letak yang berkat dalam seluruh kehidupan kita. Ta'ala Sayyidina Muhammad.
Jadi nak bagi keluar tu, dalam mulut dia tu. Salah saya. Abang ipak saya, orang dia ustaz. Dia mengajar agama dan dia juga orang bisnes. Salah saya. Atau masa kemampuan dia lebih sehingga sebagai orang berniaga, jadi dia nak beli kereta mes. Sa'ala Sina Muhammad balik rumah jumpa mak. Mak nak beli mes. Mak kata ya, beli ya, beli ya, beli ya. Jadi maknanya sekalipun kita dah besar, kita dah mendewasa, kita tu di mana saja orang memuliakan kita barangkali segi masyarakat letak tinggi, tapi tetap mak dan ayah kita lebih ni pada segala-galanya. Ada satu orang, dia ni manager ataupun bos kepada satu syarikat perniagaan. Mak dia dah mati, tinggal ayah ya. Kalau ada dua, dua-dua bermakna berharga. Tapi dah tinggal ayah, mak tak ada. Jadi ayahlah semangga yang ada. Hanya setiap kali nak buat keputusan di board director, lembaga, ada lembaga pengarah syarikat, nak buat keputusan, ayah mesti dia bawa mai. Sebab tu dah pen, dah final semua. Sa'ala Sina Muhammad, depan ayah ada satu kertas putih, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Ayah pun tak reti bahasa orang putih, tapi last sekali bila dah ada putusan, akhirnya dia akan balik pada ayah. Macam mana ayah, ayah nak kata apa? Boleh ya, okey ya, orang tua cukup keluar tu ya, masih ayah cun dengan ayah, sebab dia tahu bahasanya kejayaan dia adalah pada ayah dia. Nah, jadi kita semua kena macam tu. Sa'ala Sina Muhammad. Nak pergi musafir mana? Balik kampung dulu, mak. Kami nak pergi Jepun, kami nak pergi England, kami nak pergi UK, nak pergi US, nak pergi mana-mana. Jadi balik abang, mak tolong doa mana? Saya tolong doa ya. InsyaAllah eh, tak apa. Mana tu cukup lah. Jalan kita akan dia berkati dan mendapat rahmat. Sa'ala Sina Muhammad. Jadi semua dalam hidup ni keberkatan kita ialah duduk pada keridaan mak dan ayah kita. Tak kira kita laki-laki, tak kira kita perempuan, tak kira kita siapa. Sa'ala Sina Muhammad. Itu kemuliaan kita. Ketika mana seseorang wanita itu bergelar seorang ibu. Sebenarnya orang ni bila dah duduk sebagai seorang ibu, sedar ataupun tidak, dia miliki satu kalam yang berkat, penuh dengan rahmat, berbisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun orang panggil lidah dia masin. Bisa pun bisa, masin pun masin, berkat pun berkat, rahmat pun penuh dengan rahmat. Dia nak anak jadi apa? Doa je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak jadi apa anak dia? Doa ya. Dia tak perlu pun susah hati. Lama laun pasti doa dia makbul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan syarat pakaian yang dia pakai itu halal, makan yang dia pakai, yang dia makan itu halal, minuman yang dia minum itu halal. Syarat doa makbul. Maka makbullah setiap doa yang didoakan kepada anak-anak dia. Sa'ala Sina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Itu dah pasti. Ada satu orang ibu. Mereka ni orang susah. Bila susah, anak-anak haduk. Ya, anak-anak yang sudah besar, mak ni kata, hampa pilih saya kerja lain. Pilih kerja tak mana. Mak pun tak larat, tak mampu nak sarah apa.
Jadi dia pun suruh anak pergi cari kerja, pakai pilah Kuala Lumpur. Tak tahulah pasal apa, kalau suruh pergi cari kerja, pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu mungkin lubuk duit kot, pergi Kuala Lumpur. Dia pun lega lah bila tanggungan pada dia dah kurang, pergi Kuala Lumpur. Salah selamat. Tapi beberapa bulan balik. Bila balik anak ni, timur-timur depan rumah, jadi hangat, jadi hot. Aku suruh hampir kerja, dia faham balik. Hampir. Suruh anak dia pergi. Tak mau mak. Dia tahu duduk Kuala Lumpur tu tak seperti mana yang digambarkan. Hang keluar, aku kata. Dia suruh anak dia keluar. Kalau hang tak pergi Kuala Lumpur, hang keluar, hang kena belah mengori. Tu mak. Dia keluar naik batu. Keluar simpang rumah tu, lori belah tu. Tu nak abang kata mulut mak. Nanti baru menyesai. Nak abang kata apa? Mulut seorang ibu tu sangat bisa. Jadi takutlah mulut seorang ibu. Takutlah mulut seorang ayah. Lepas tu kita ni nak doa. Nak doa dia apa ya? Mak doa mak. Mak tolong doa mak. Selagi mana mak ada, ayah ada, jadi kita miliki sumber doa yang mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seorang ibu jangan persia-siakan satu nikmat habuan yang besar yang Allah bagi kat dia. Kalau bergelar sebagai seorang ibu ala sayyidina Muhammad, maka syukurilah terhadap nikmat mustajab doa. Salam. Jadi siapa kat siapa kita nak doa? Melainkan kepada anak-anak kita. Salam Muhammad. Dan minta ni, dan minta sikit-sikit kan, minta yang pukai-pukai. Salam Muhammad. Mana-mana mak dan ayah yang berpeluang berdoa di raudhah, di depan Kaabah, doa hak pukai-pukai pada anak-anak. Allah Tuhan ku bagilah anakku jadi ulama. Satu hari nanti ya Allah, bagi jadi ulama besar ya Allah. Berdoa ulama besar, bukan sekat ulama biasa, ulama besar. Lepas tu bila mak tu mati, nanti Allah akan sampaikan, Allah akan hantar berita kepada dia dalam kubur, anaknya dah jadi ulama besar. Salah Sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah, doa dia mustajab, Allah bagi. Mak ni kalau dia berdoa sampai merambu air mata dia, mustajab lah, habis lah. Kalau dia berdoa ya Allah, air mata keluar tak ada dah, habis lah. Kalau dia mendoakan yang baik pun dapat, kalau doa yang buruk pun dapat. Sebab di antara doa yang mustajab ialah apabila seorang tu berdoa hatinya luluh. Faham tak? Bila hati kita lembut, kita sampai kita boleh mengeluarkan air mata, doa tu makbul insya-Allah. Apatah lagi yang doa itu ialah mak kita, ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukan wanita sebagai seorang ibu. Demikian juga wanita sebagai seorang isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dah jadi seorang isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu syurga dan nerakanya ialah di tangan suaminya. Maksudnya bila mana dia dah berkahwin, perjuangannya ialah untuk memertabatkan suami dia di hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami dia ialah syurga dia ataupun neraka dia. Seperti mana yang biasa kita dengar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari didatangi oleh seorang wanita. Perempuan ni dia berjumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, tolong nasihat dia sikit. Tolong nasihat dan wasiatkan dia sikit. Nabi kata, hang ada suami? Ada, Rasulullah. Ha, balik khidmat kat suami hang. Fa innahu naruki wa jannatuki. Kerana suami hang ialah neraka hang ataupun syurga. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Orang perempuan dia kena khidmat jadi seorang isteri
Sampailah suami dia confirm dan kata, walaupun tak kata di mulut tapi di hati, suami dia mengiyakan masalah Sina Muhammad, isteri dia lah isteri yang soleh. Habis sampai tak kira lah siapa mati dulu, kalau suami mati dulu, suami mengiyakan, isteri dia isteri yang baik. Kalau isteri dia mati dulu, masalah Sina Muhammad sama, dia kata nak cari macam isteri dia. Kalau cari pun tak sama lah macam ni. Surga lah isteri tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah. Jadi hari ni kita boleh tengok macam mana ibu ataupun mak-mak kita. Macam mana dia di hati ayah kita. Contoh. Ayah kita. Nak pergi mana pun ajak mak. Mak kita kata, abang pergi sorang lah. Tak boleh lah sorang. Jom lah. Dia mesti ajak mak juga. Macam mana pun nak ajak mak juga. Faham tak? Berarti mak kita tu bakal menghuni syurga. Mak kita ialah orang yang akan tinggal di syurga Tuhan. Pasal dia ialah satu-satunya di hati suami dia. Kadang-kadang ayah tu tua lah. Assalamualaikum Muhammad. Mak dia nak pergi mana tu? Dia pergi pergi. Nak balik pergi berapa? Dia pun abang, sehari balik lah. Dalam 4:30 sampai rumah. 4:30, dia tengok jam. Tak balik ke ni. Soalan senaman. Dia duduk di tingkap tengok. Tak balik ke mahal macam mana. Sehari pukul 5 tengok pula. Pergi mana? Telepon. Jadi kalaulah masalah senaman begitu dia pada suami dia, berarti dia adalah isteri yang bertempat di hati suami dia. Dan tu yang rompan. Kalau taat pada Allah, tak pada Rasul, tak pada suami, syurgalah dia. Assalamualaikum Muhammad. Jadi subhanallah, Assalamualaikum Muhammad. Jadi seperti mana dia sebagai seorang anak yang patuh kepada ibu dan ayah, begitulah dia sebagai seorang isteri patuh dan taat pada suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa zaman Rasulullah ada satu orang isteri. Suami dia nak pergi musafir. Pesan suami, sepanjang dia tak ada, jangan pergi mana. Akhirnya, satu masa bila suami dah keluar, mak pada isteri ni, ayah pada isteri ni meninggal. Bila ayah dah meninggal, dia ingat suami dia pesan tak boleh pergi mana. Akhirnya dia pun tak pergi, tak menghadiri saat kematian ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu orang bertikai, apa tak pergi ayah mati. Dia pun nak kata macam mana, dia suami dia tak bagi dia pergi mana. Akhirnya subhanallah, bila suami dia balik, jadi timbullah konflik, polemik. Assalamualaikum Muhammad. Ketika itu pilah kedua-dua jumpa dengan Rasulullah. Hak betul hak mana? Hak orang kata ataupun hak dia buat? Ketika itu Nabi kita mengiyakan hak dia buat. No, hak dia buat. Sebab Assalamualaikum Muhammad, sebab bagi seorang perempuan dia lebih patut Assalamualaikum Muhammad mentaati suami dia lebih daripada semua. Ha, tapi jangan suami salah faham. Soalan Sayyidina Muhammad. Jangan salah tindakan. Jangan salah menggunakan kuasa. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila time raya, terus balik rumah mentua dia. Balik rumah dia. Ya. Pasal dia kata dia ada kuasa. Soalan Sayyidina Muhammad. Betul. Islam suruh mentaati suami. Tapi suami bila mana dia salah guna peruntukan yang Allah bagi kat dia, dia seolah-olah mencipta derhaka pada isteri, mencipta derhaka isteri kepada mak ayah. Faham tak? Ketika tu apa status suami? Dia berdosa. Faham tak? Status suami dia berdosa sebab tak bagi anak balik ke rumah mak ayah dia. Sebab tak bagi isteri balik ke rumah
mak ayah dia. Taat kena kepada suami. Faham? Tapi suami itu berdosa sebab menghalang anak tu menunaikan hak-hak dan tanggungjawab dia kepada mak ayah dia. Ha, tu kena faham situasi macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, dan semua ini bila dipahami masalah sayyidina Muhammad, maka rukun damailah sebuah rumah tangga. Masalah sayyidina Muhammad. Dan mesti adil. Mesti adil. Dalam membahagi perasaan. Sa'adhan Sayyidina Muhammad. Tapi anak ni, anak ni, anak laki-laki ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perkara dia dengan mak dia, Sa'adhan Sayyidina, tak sama macam satu orang perempuan dengan mak ayah dia. Satu orang perempuan dengan mak ayah dia bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bertentangan di antara dia dan suami dia ataupun dia dan mak ayah dia, dia mesti mengutamakan dia dengan suami dia. Salla sayyidina Muhammad. Tapi suami ni di antara dia dan juga mak ayah dia, sampai bila pun dia tak akan lepas daripada mak ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi si isteri ni dia lepas bila mana dah aku terima nikahnya, selesai tanggungjawab dia, kepentingan dia, keutamaan dia daripada suami dia. Mak ayah pun kena faham lah. Salla sayyidina Muhammad. Mak ayah pun kena faham lah. Ada satu orang ayah yang baik. Salla sayyidina Muhammad. Ayah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu masa balik, anak dia yang perempuan dan menantu dah balik rumah. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba anak dia ni entah buat apa tak tahu, masalah senam, dia tengah tidur, terkejut jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia terkejut jaga, masalah senam Muhammad, dia merasa ayah, perasaan ayah. Dia rasa macam anak dia tak hormat dia. Tapi oleh kerana dia ayah yang faham, kalau ikut dia, dia nak buat, tapi ingat anak dah nikah lah. Dia panggil menantu dia. Sa'adun Sina Muhammad. Dia panggil menantu dia. Dia kata, ni ayah ni nak minta izin, dia sebut anak menantu dia, dia minta izin dekat menantu dia, ayah nak tibai ni, dia sebut anak dia, dia minta izin dekat suami pada anak dia, menantu dia nak tibai. Faham tak? Tibai lah ayah. Dia ambil rotan, ada rotan tak lah besar mana, tibai sikit lah. Faham tak? Itu ayah yang tahu. Faham tak? Hari ni dah berpindah dah. Daripada anak ni, kena bagi. Dulu dia kena bagi lebih ayah, nama. Tapi hari ni, dah aku terima nikahnya. Jadi, dia hak kepada suami dia. Jadi, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kena minta izin dulu. Masalah Sayyidina Muhammad. Nah, abang kata, besarnya suami hari ni. Itu dia panggil akhlak. Dalam mendidik kerukunan sebuah rumah tangga. Salam Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebagai seorang isteri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dapat faham bahawasanya sangat besar kedudukan si isteri kepada seorang suami. Satu masa, masalah Sayyidina Muhammad, satu orang jumpa Rasulullah. Seorang ni minta Rasulullah, saya nak cium tangan Rasulullah. Nabi pun dua tangan dia, sahabat ni pun cium kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia minta Rasulullah, saya nak kucup dahi Rasulullah. Nabi kita bagi juga, dia kucup dua dahi Rasulullah. Itu di antara dua kening ni. Sallallahu alaihi wasallam. Last dia kata Rasulullah, saya nak cium kaki Rasulullah. Pun Nabi kita bagi. Mungkin orang hari ni rasa pelik kalau cium kaki Sayyidina Muhammad. Sebenarnya benda bukan pelik pun.
Satu masa Sa'ad Sayyidina Muhammad kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu aliyan yuqabbilu yadai Abbas wa rijlai. Aku pernah tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah mencium dua tangan Abbas dan dua kaki Al-Abbas Sa'ad Sayyidina Muhammad. Kalau orang tu mulia sangat, jadi boleh seseorang itu mencium kedua kaki seseorang yang mulia pada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi pada ketika itu Nabi kita bagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi kita bagi, dia minta lagi, Rasulullah, saya nak sujud pada Rasulullah. Dia kata, ha, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalaulah seseorang boleh sujud pada seseorang, Nabi kata, aku dah suruh orang perempuan sujud pada suaminya. Nampak kata, besarnya suami Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sepatut dipahami oleh seseorang isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, maka jadilah isteri yang salihah, isteri yang baik untuk bertempat tinggal dalam syurga nanti. Terakhir, sebagai seorang menantu. Banyak orang, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, banyak orang yang tersangat-sangat salah faham dalam masalah meletakkan dirinya sebagai seorang menantu. Dia kata dia menantu je, hai, hang jangan buat main. Hang dah, bila hang diijab kabulkan, mentua hang tu, hang tak boleh kahwin sampai seakhir, sampai berakhir kehidupan, tak ada sebila abad. Faham? Maknanya apa? Dia dah jadi muak kita, dia dah jadi ayah kita. Seorang bantu perempuan Musa'ala Sayyidina Muhammad, terimalah hakikat bahawa dia dah mendapat dua ibu ayah baru yang sama taraf dua-dua ni dengan muak ayah dia. Muak mentua, pak mentua ni dah sama taraf seperti muak ayah dia sendiri. Musa'ala Sayyidina Muhammad, maknanya dia dah jadi anak depa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila, pasal apa? Macam mana boleh kita faham? Nanti kalau mak ayah mentua itu dapat anak, dapat cucu hasil daripada anak dan menantu dia, cuba jawab, menantu siapa? Cuba jawab, anak siapa? Cucu siapa tu? Cucu dia apa? Daripada darah daging mereka sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada darah daging mereka sendiri tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang ada ilmu, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan menghargai, menghormati, menyayangi, mengasihi, mencintai mentuanya seperti mana dia kasih cinta sayang kepada mak ayah dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya pernah jumpa satu orang. Orang ni waktu kami jumpa tu, ceritanya kami nak beli durian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nak beli durian, Masalah Sayyidina Muhammad, orang kata, ustaz, pergi beli dekat orang ni. Rumah tepi jalan. Pokok durian dia, belakang rumah dia apa? Dia pun pergi. Pasal dia beli durian, selalu kena tipu. Pergilah beli durian dekat orang ni. Dia kata, pergi tu hari Jumaat. Dia kata, ustaz, tengoklah belakang rumah, ustaz pergi kutip sendiri ya. Kita pun kutip dapat banyak jugalah. Sa'ala Sina Muhammad luruh semalam. Lepas tu dia panggil masuk dalam rumah. Waktu masuk dalam rumah tu, keluar satu orang tua berjalan bertungkat, perempuan. Dalam kami duduk sembang tu, faham berapa banyak orang ni, Sa'ala Sina Muhammad, dia dah tak ada suami dah. Orang tua tu saya ingat mak dia, rupanya mak suami dia. Suami dia dah mati, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bela orang tua tu ialah mak suami dia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, bila malam main tidur situ, Sallallahu Alaihi Wasallam, bila siang dia balik rumah sebelah. Mak tu balik tidur rumah sebelah. Malam dia main tidur Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun tak kisah main tidur rumah menantu dia sebab dia terasa menantu dia anak dia. Sebab orang ni betul-betul dia buat mak mentua dia, mak dia. Alhamdulillah. Ha, tu saya rasa takjub. Sebab susah orang nak buat mak mentua macam mak ni.
Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak bayar duit? Dia kata, ustaz, salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak ambil duit hari ni. Hari ni hari Jumaat. Setiap hari Jumaat saya tak ambil duit. Ambillah banyak bulan raya, ambillah semua sedekah pahala yang saya hadiahkan kepada suami saya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pahala saya sedekahkan, hadiahkan kepada suami saya. Dia kata, makcik ni duk makan hasil sama ni suami yang tanam pokok raya tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad hari ni semua pahala sedekah untuk dia. Terima kasih kat dia. Dua orang tu. Yang pertama, dia tak lupa suami dia. Yang kedua, dia menghargai mak pada suami dia. Mak mentua dia. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak tengok macam tu lah, rupa-rupa ahli syurga. Ahli syurga ni masalah Sayyidina Muhammad ialah mereka yang sentiasa mengutamakan kebaikan melebihi segala-galanya. Mudah-mudahan insyaAllah pada siapa saja masalah Sayyidina Muhammad yang bergelar sebagai seorang anak, ibu, isteri dan menantu, maka rebutlah kemuliaan daripada kedudukan ataupun status yang sedang kita berada itu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati para penaja kita, mengangkat kedudukan mereka ke sisi Allah. Jadi kalau Allah sediakan anak cucu mereka orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.